official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Di situasi pandemi sekarang ini, senantiasa kita menjaga kesehatan selalu, cuci tangan setelah bepergian atau setelah keluar dari rumah. Jangan lupa memakai masker jika kita keluar rumah. Pokoknya untuk senantiasa waspada dan jaga kesehatan selalu dimanapun berada. Dan tentunya kita senantiasa berdoa semoga wabah dari virus corona segera berakhir. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada sekarang, tetaplah waspada dan tetap jaga kesehatan selalu. Nah, kali ini saya di sini di Riyadh tepatnya. Jadi sudah 30 hari lebih diberlakukannya lockdown oleh pemerintah setempat di sini. Jadi tidak ada aktivitas. Nah, barusan kan saya punya kesibukan sendiri, ya istilahnya lumayan lah gitu. Menanam kangkung di depan rumah, di dalam pot. Nah, kali ini saya akan memanennya atau panen kangkung. Lumayan untuk dimasak. Sekalian kita review gimana keseruan videonya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang telah bergabung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, kita langsung saja ikuti videonya. Teman-teman, jadi saya lagi nyuci mobil sama teman saya. Dan ini kangkungnya siap dipanen. Tadi kabir, ha? Woi, Putra. Cutting. Soi. Apa? Apa? Ayo cutting ya, lebih kabir. Mau masuk lah. Pukro. Ini pakai jaring dikarenakan kucing suka numpang tidur. Hari ini dapat dua nyuci mobil sama yang di ujung sana, Superman. Nah, teman-teman, sekarang saya mau panen kangkung. Tuh. Siap dipanen buat makan. Ini cabe harusnya dipisahin ini, cuman enggak ada lahannya. Jadi saya biarkan aja di sini. Harusnya dikasih satu-satu agak renggang gitu. Terus ini kenapa dikasih ram kawat? Ini kucing. Kucing suka numpang tidur. Enak adem. Oke, kita langsung aja mau panen kangkungnya. Siap ada sawi. Fog mait lah. Fog mait lah. Sepuk lait lah wahid terus asan lajun badan tertib tani terus kasar sih wah ya so itulah badan saya gatal badan reja ada puk milian sahid milian ada Jib-jib, mana kata? Jib-jib. Maaf ikut lu. Sesuai-suai towil bus. Malu. Dibantuin sama teman saya. Motongnya. Jadi ini mau dimasak di tumis kangkung. Tuh. Lumayan. Yeah,
Josh. Orang orang yang nak kau itu? Ini sebenarnya bisa dibuka ini ramnya ini apa kawatnya, cuman males ngerapihinnya lagi kan ini di tali, dipakai tali itu. Budi ke tarang ke cara? Apa namanya? Ke tembok. Apa sana apa bentuk-bentuk? Kalah sahir, bagi-bagi rejahin. Sahir yang kacau dong. Kandi sama masalah yang kandri kan. Ini empat tahun dari mari sih. Arah air itu baru talkar semua lah kan. Ini kuda kalau korang itu. Yang paham bahasanya coba komen di bawah ya. Banyak lumayan bapet banyak tuh. Siapa yang bisu? Sama itu. Bagi yang saat itu apa kuda? Nono sana kana kau lihat. Ini cabe merah, cabe yang bulat-bulat ini. Dan di sana itu bibit kemangi lagi dibibitin di sana. Lagi. Ayo wah. Entar lagi usut dia. Hah? Ini usut kayak gimana ini? Ah ini kemangi, ini kemangi, ini bibit kemangi teman-teman. Nu yang dari sini saya tabur di sini benihnya. Nanti rencananya ditanam di pot ini, mungkin kangkung tergeser nih antara satu atau dua pot. Lahannya kecil, tapi alhamdulillah segini juga sudah uyuhan bisa panen kangkung. Wah. Hah? Mana itu yang lalu? Bila? Itu nah teman-teman, ini cukup untuk sekali makan sekarang. Yang ini mungkin nanti lain kali. Jadi lumayan buat teman makan nasi segini juga sudah alhamdulillah lumayan. Jalan Hijaz. Dan ini mobil pegangan semua supir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mobil, supir 4. Mantap. Oke, sekian dulu teman-teman. Alhamdulillah hari ini dapat satu sekali masak lah lumayan. Ini mudah-mudahan cepat tumbuh ini. Jadi kemanginya ini baru ditabur 2 hari kemarin, ngambil dari sini. Oke, sekian dulu teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lumayan dapat segini, banyak, cukup. Dan hasilnya jreng-jreng-jreng. Tumis kangkung buatan supir TKI Arab Saudi. Lumayan buat lauknya hari ini. Sama ikan asin. Oh, ikan asin. Wes, ikan asin, kangkung. Mantap. Oke teman-teman, kita makan dulu. Nasinya di bawah. Siap untuk makan siang.